Halo, selamat datang di channel Hobi Sepak Bola. Berikut kami sajikan hasil lengkap pertandingan matchday kedua Liga Inggris, di mana Manchester United harus kalah dari Brighton, sementara Tottenham Hotspur berpesta 4-0 atas tamunya Everton. Kemudian ada lagi pertandingan lain, yaitu dari Chelsea berhasil membantai Wolverhampton Wanderers dengan skor 6-2, sementara Liverpool berhasil mengalahkan tamunya yaitu Brentford dengan skor 2-0. Kemudian di pertandingan lain, yaitu ada pertandingan antara Fulham versus Leicester City, di mana Fulham berhasil mengalahkan Leicester City dengan skor 2-1. Manchester City berhasil mengalahkan tamunya Ipswich Town dengan skor 4-1, sementara Arsenal berhasil menang 2-0 atas Aston Villa. Berikut kami sajikan klasemen lengkap dari Premier League pekan kedua, yaitu Manchester City semakin kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 6 poin, diikuti dengan Brighton, Arsenal, dan Liverpool. Sementara Manchester United setelah menderita kekalahan dari Brighton, sekarang terlempar di posisi 11 dengan perolehan 3 poin, diikuti Aston Villa, Brentford, Bournemouth, dan kemudian Everton berada di posisi paling bawah klasemen sementara. Berikut kami sajikan top skor sementara Premier League hingga sampai pekan kedua, di mana Erling Haaland berhasil memimpin perolehan top skor dengan 4 gol setelah kemarin dia hat-trick versus Ipswich Town. Kemudian di pertandingan selanjutnya di matchday ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus dan 1 September, di laga pembuka Arsenal akan menghadapi Brighton. Kemudian ada Nottingham versus Wolves, Leicester versus Aston Villa, Ipswich versus Fulham, dan kemudian di pertandingan lain ada Brentford akan menghadapi Southampton, Everton akan menghadapi Bournemouth, West Ham akan menghadapi Manchester City, sementara Chelsea akan menghadapi Crystal Palace. Kemudian di hari Minggunya terdapat laga Super Big Match, yaitu antara Manchester United akan menghadapi Liverpool. Yuk saksikan hasil-hasil selengkapnya dan jadwal selengkapnya yang akan disimak langsung di channel Hobi Sepak Bola. Sampai bertemu kembali.